Sobat, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik kan? Yang penting tetap semangat. Jangan biarkan lelah menghantui rutinitas kita. Kali ini saya hadir membawakan berita-berita seputar komunitas positif dan inspiratif. Bersama saya, Yusi Rahmawati dalam program Komunitif 15 Menit, Komunitas Positif. Dekat dengan alam, dekat dengan sumber kehidupan. Inilah yang sedang dikampanyekan komunitas Sahabat Bumi. Berkat kesadarannya terhadap lingkungan, komunitas ini memanfaatkan sumber matahari sebagai energi baru terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Energi fosil yang setiap hari kita gunakan, baik sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, pembangkit listrik, maupun penggerak mesin lainnya, ketersediaannya semakin lama semakin menipis. Tidak menutup kemungkinan generasi yang akan datang mengalami kesulitan energi. Oleh sebab itu, diperlukanlah terobosan-terobosan baru yang memanfaatkan ketersediaan bahan baku yang melimpah sebagai sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Matahari adalah sumber energi yang memancarkan energi sangat besar ke permukaan bumi. Surya sel salah satu energi terbarukan yang kini tengah dikembangkan banyak pihak. Teknologi surya sel ini mengubah sinar matahari menjadi sumber energi listrik. Energi ini minim perawatan dan tanpa menimbulkan polusi. Inilah salah satu bentuk energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi energi yang ditimbulkan dari fosil. Tapi kami melihat dari di dunia ini yang paling gampang untuk menghasilkan energi itu ya dari sinar matahari. Apalagi di Indonesia kan. Musimnya hanya dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Di musim penghujan pun masih ada sinar matahari. Jadi kami pikir bahwa inilah alternatif energi yang terbarukan dan sangat besar potensinya. Sinar matahari dan angin diubah melalui controller dan diubah menjadi arus AC yang kemudian disimpan ke dalam baterai. Untuk kemudian akan disalurkan ke panel-panel AC yang dihubungkan. Harapannya, kita jangan terlalu terdominasi dengan kebutuhan energi dari fosil. Karena diperkirakan 2020 tuh fosil sudah habis atau menyusut lah. Ya, bisa kita saksikan sendiri bahwa di Indonesia yang tadinya berapa barel sekarang sudah menyusut. Bahkan dari tadinya anggota OKI sekarang menjadi importir. Nah, itu yang sangat miris sekali. Energi terbarukan ini bisa dinikmati dalam skala besar maupun skala kecil untuk rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh komunitas Sahabat Bumi dalam memanfaatkan energi matahari dan angin untuk rumah tangga. Besarnya potensi energi surya yang diterima bumi dalam waktu 1 jam saja setara dengan jumlah energi yang digunakan dunia selama 1 tahun lebih. Selain komunitas pelestarian alam, banyak komunitas yang peduli akan keselamatan di jalan raya. Salah satunya yang dilakukan komunitas Honda Revo Club Jakarta, yang sangat peduli keamanan dan keselamatan pengendara. Kejadian ini kerap kita lihat di jalanan. Kurangnya pengetahuan cara mengendara yang benar dan aman di jalan raya di kalangan ibu-ibu inilah yang melatari komunitas Honda Revo Club Jakarta. Tepat di hari Kartini, 22 April,
HRC menggelar kegiatan safety riding, khusus untuk perempuan, lady bikers. Acara yang menjadi rangkaian dalam memperingati Hari Kartini, sekaligus hari ulang tahun ke-8 HRC Jakarta ini, diselenggarakan di Wisma Achilles Kebun Jeruk. Kegiatan ini sangat penting, melihat tingkat kecelakaan di Indonesia, khususnya Jakarta, yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kalau safety riding itu menurut saya sangat penting banget ya, karena saya setiap hari kerja juga berangkat naik motor. Kalau kita nggak tahu safety riding, kita ambil stand kanan, belok kiri, itu udah pasti salah. Dan kadang dari belakang juga orang nyerobot. Tapi kalau kita tahu safety riding, kita bisa pakai peralatan yang lengkap, dan kita juga tahu cara berkendara yang baik, itu otomatis aman untuk kita dan untuk lingkungan kita juga. Di sini mereka diajarkan bagaimana cara berkendara yang baik, pentingnya safety gear seperti helm, masker, sarung tangan, sepatu. Itu wajib dipakai saat berkendara. Selain itu, para perempuan ini juga diajarkan cara pengereman, cara berkendara saat cuaca panas maupun hujan. Mereka juga diberikan pengetahuan tentang ban, kondisi ban, tekanan angin pada ban yang cocok untuk berkendara. Dengan harapan mereka lebih mengerti dasar-dasar cara berkendara dan aman di jalanan. Selain itu, dalam kegiatan ini kita juga akan mengadakan kegiatan biker menulis untuk para-para biker. Dalam kegiatan ini merupakan pilot awal dari kegiatan safety riding, mana Korsa akan mengadakan kegiatan semacam ini secara kontinu. Kegiatan ini merupakan tahun kedua HRC Jakarta mengadakan sosialisasi safety riding dan akan terus dilakukan setiap tahunnya. Menarik kan? Nah, yang satu ini juga positif sekali. Melalui aksi-aksi menantang, ratusan penggemar motocross bertarung menaklukkan jalur berlumpur. Tujuannya, siap menghadapi segala rintangan. Sebanyak 500 lebih pencinta motocross beraksi menjelajahi medan menantang di kawasan Pegunungan Hambalang di Desa Tajur, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Eksplorasi alam dengan memacu adrenalin tersebut digelar Minggu 26 Desember kemarin. Crosser profesional maupun freestyler terlibat dalam petualangan bertajuk Bogor Hujan Trail ini. Adventure motocross ini mengambil titik start di sirkuit Tajuraya Eco Park, Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Para crosser menempuh perjalanan sepanjang 30 km. Rute yang dipilih mulai dari hutan gunung, hutan pinus, hingga wilayah pedesaan yang sangat menantang. Selain melatih skill, adventure di akhir tahun 2015 ini benar-benar menguji kepribadian para crosser. Ini adrenalin terpacu, menantang luar biasa, trek-treknya juga luar biasa. Terus kita masyarakat setempat sini juga coming terhadap trail, ya bisa dibilang Hambalang ini surganya untuk crosser lah. Ya badan itu fit aja ya, seger karena olahraga udah adrenalin terpacu, terus keringat keluar. Jadi bisa dibilang murah meriah cari keringat, nggak harus ke fitness club yang lainnya. Pun kita ke masyarakat kadang menemukan ya orang-orang baru, teman-teman baru di sini. Ajang ini juga menambah kepercayaan diri para penggila motocross di tanah air. Kalau untuk motif Indonesia, seluruh Indonesia, bila perlu semuanya dari tim, semua berbagai grup-grup, Acoy, mau Gorilla, mau segala macam, bergabung dengan ada adventure begini, jadi kita bisa saling kenal sesama teman sama rekan, jadi semakin banyak teman, semakin banyak kita bergabung, semakin kita lebih maju untuk ada event-event besar. Kalau untuk kedepannya, bila perlu
pas cuaca hujan itu lebih menantang. Ya mungkin kalau untuk acara hari ini, untuk Medan bagus, cuman untuk lumpurnya agak kurang. Kalau bila perlu cari lagi yang lebih ekstrim, lumpurnya yang lebih banyak lagi. Itu berdoa menunggu hujan. Bogor Hujan Trail ini bukan hanya diikuti crosser dari Kabupaten Bogor. Crosser dari Jakarta, Bandung, Banten, Serang, bahkan dari Bangka Belitung juga turut dalam adventure yang tujuan utamanya untuk memperkenalkan pesona keindahan kawasan pedesaan di wilayah Kabupaten Bogor. Sangat indah dengan kombinasi antara pegunungan dan budaya lokal. Motor Cross Indonesia. Oke. Okay. Hari libur banyak dimanfaatkan oleh penduduk kota-kota besar untuk berkunjung ke tempat wisata yang banyak dimiliki Indonesia. Begitupun yang terdapat di sekitar kota Jakarta, tepatnya di kawasan Kepulauan Seribu. Salah satunya dengan berkunjung ke situs arkeologi Benteng Martelo yang terletak di Pulau Kelor. Seperti yang dilakukan komunitas paguyupan warga desa Kalicacing, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jauh-jauh dari Banjarnegara, paguyuban ini rela melakukan perjalanan wisata heritage ke pulau yang berjarak 1 jam perjalanan penyeberangan kapal dari pelelangan ikan Muara Kamal. Para wisatawan ini ingin napak tilas Benteng Martelo dengan menaiki kapal nelayan menuju Pulau Kelor. Selama perjalanan, wisatawan akan disuguhi hangatnya matahari pagi dan keramba ikan dan kerang milik nelayan. Sesampainya di Pulau Kelor, wisatawan disambut oleh putihnya pasir pantai yang mempesona, serta kokohnya Benteng Martelo, peninggalan zaman penjajahan VOC di abad ke-17. Kita ingin tahu, ingin mengetahui lebih dalam, lebih jauh. Sebenarnya kita ingin paham, jangan hanya tahu Indonesia, tahu Jakarta, tapi nggak tahu pulau-pulau yang kita miliki. Para wisatawan bisa langsung menyaksikan susunan batu bata merah, baik di dinding maupun di tengah benteng, yang menjadi saksi bisu penjajahan VOC di Indonesia. Sangat positif dan bermanfaat sekali. Ayo terus melakukan hal yang positif. Melakukan anarkis sudah nggak zaman. Bergerak negatif tentu juga nggak zaman. Sekarang saatnya nongkrong positif, ya di komunitas positif. Sampai jumpa.